Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Awesome Viewers, selamat berjumpa kembali bersama Miam di sini. Bagaimana keadaan Awesome Viewers semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Kok sehat dan walafiat lagi? Sehat walafiat seperti Miam sekarang. Dan seperti biasa, kalau kita udah bareng-bareng ngumpul di channel ini di setiap Sabtu paginya, berarti di tiap minggunya di Sabtu pagi, berarti kita akan berwok 30 booster pack Pokemon TCG Indonesia yang merupakan kebahagiaan simple yang bisa kita lakukan setiap minggu di sini. Oke. Dan bagi awesome viewers yang masih baru aja hadir di sini, Mihelm mengucapkan selamat datang. Jangan lupa di-sub agar Mihelm bisa makin semangat dan terus bisa ngupdate konten di channel ini untuk kita berwalk setiap minggunya, karena kita dalam perjalanan di journey untuk 500 subscriber ya, insyaallah 500 subscriber, dan insyaallah nanti ada IG nya lagi ya. Oke, sabar ya, 500 dulu. Dan kalau udah di sub jangan lupa juga dinyalahin loncengnya langsung. Pokoknya langsung aja. Kalau entar takutnya lupa. Dan kalau udah lupa nanti kelupaan, udah ikut channel ini setiap minggunya lu jadi kudet. Karena kalau nggak nyalain lonceng nggak ada notifikasi setiap Miham upload video berwokan di setiap minggunya di handphone kalian, ya kan? Jadi nyalain aja sekalian, ya kan? Oke, kalau udah semua itu semua dilakukan, kok belibet begini ya? Ya pokoknya itulah ya. Kalau udah di sub, udah di nyalain bell notifikasinya, jangan lupa juga untuk di like nih teman-teman video kita ini. Karena kalau di like sama teman-teman, video kita ini akan mendapatkan boost up dari YouTube. Jadi algoritma YouTube-nya akan bekerja untuk menyebarkan video di channel-channel ini ke khalayak yang lebih banyak. Jadi makin banyak orang yang bahagia. Jadi jarang ada orang yang stres lah di sini, ya kan? Karena kebanyakan sekarang itu orang lupa bahagia, kerja aja terus, ya kan? Jadi kita harus bantu mereka, awesome viewers ya. Saling bantu. Di like biar yang belum kenal kenal sama channel kita ini. Oke. Dan yang terakhir dan enggak kalah penting, walaupun jarang update, jangan lupa di follow follow Instagram Mihelm yang Mihelm182 gambarnya macan itu ya. Walaupun jarang update, follow aja dulu, karena mungkin kan kita kan belum ada nih tab community di channel ini. Jadi sambil nunggu tag community itu nanti muncul setelah 500 subscriber tercapai ya, sementara kita komunikasinya mungkin bisa DM-DM-an dari Instagram itu. Oke. Dan kayaknya udah cukup ya, udah minta sub, minta nyalain bell, udah nge-like, udah minta juga di follow Mian, minta apa lagi gitu kan? Jangan sampai minta pinjaman sama kalian, karena itu nggak boys di channel ini. Oke. Kita langsung aja berwalk minggu ini, karena ini bukan video curhat ataupun podcast, ya kan? Kita langsung aja berwalk untuk minggu ini. Miel pakai mode berwalk dulu, set ya. Seperti yang Miel bilang di minggu lalu, kebalik, kita akan tetap berwalk set Eevee Heroes, karena set terbarunya terlalu mepet untuk Miel bisa take, edit dan upload ya. Itu baru tanggal 22 dan 2022 itu, lupa lah bulan ini. Jadinya oke lah, kita simpan aja, save the best for the last, sambil nunggu gaji cair kan di akhir bulan, kita berok bareng-bareng set 9 nya. Oke. Jadi untuk sementara ini mohon maaf, masih set yang kudet, tapi menurut Miel masih oke juga, karena ini salah satu dari 3 Pokemon yang kalau di koleksi, bagi kalian yang koleksi kartu Pokemon TCG, baik itu dari yang Indonesia atau yang Inggris ataupun yang Jepang, itu tetap berlaku di 3 Pokemon ini, Charizard, Pikachu dan Eevee beserta evolution-nya. Dan set ini masih gampang dicari, harganya juga di bawah harga retail, isinya evolution. Mantap. Oke. Jadi langsung aja kita buka nih untuk menu kita minggu ini. Eevee Heroes ya. Bagi kalian yang udah dapet VMAX, Brilliant V
T-Star ya, apa Brilliant Light, Brilliant Star ya. Set 9 itu isinya juga oke-oke itu, bakalan ada Charizard-nya ya, Charizard V-Star ya. Itu salah satu kartu yang baru di gimmick di set itu, dan kita udah seset nih sama set di luar ya, di Amerika dan di Jepang. Kita jadinya udah ngebut nih, udah kudet nih, udah habis ya, jadi boleh dibuang. Oke. Okay. Alright. Kita mulai aja bro kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada secret artnya lagi. Oke. Okay. Jangan Livion, please. Karena Mion udah punya 2 dan masih belum center sih, tapi ya apapun lah. Secret rare-nya sebenarnya secret art-nya Mion suka sih. Asal center gitu loh, dan enggak ada apa print lainnya gitu loh ya. Oke, kita awali berwakan kita hari ini dengan Mudkip Zorua Lencana Pita in the Dose. Oke, taruh di sini. Ngomong-ngomong tadi nggak ada print lainnya dan Sunrise. Oke. Kalau ada yang wondering ya, mohon maaf. Oke, lanjut ke pack berikutnya. V-Bash, Rotom, Lencana Bulan, Smurgle, dan kenapa dia mentelong, dan Electrode, si belut listrik. Oke. Kita lanjut pack berikutnya. Oke. Kita lanjut dengan Pikachu, Smeargle, Melodic, Cargo, Swampert, Holographic Rare. Karena ini sebenarnya bukan set yang diwah-wahkan di kompetisi Indonesia ya, jadinya ada card trick dan nggak setiap pack itu ada holographicnya ya, jadi ekstra sabar. Oke. Energy Harta. Oke. Energy Harta Tahta, Pikachu, Mordgem. Tadi udah berapa pack tuh yang masuk sleeve, baru satu Sylveon Q-Max yang oke lah ya, Sunrise dan nggak ada print line-nya. Alright, kita lanjut ke Panguro, Swaddle, Pinsir, Slugma, Entei, Holographic Rare. Lanjut. Kita mulai dengan Rotom, Eevee, Kangaskhan, Swaddle, dan Gidis Roma. Lanjut. Pack berikutnya diawali dengan Mantine, Panguro, Leafini, Dupider, Glaceon V, Glaceon. Kayaknya belum punya deh Glaceon. Ya, Sunrise, nice one. Glaceon memang kayaknya belum punya deh. Punya belum sih? Kayaknya belum deh. Nah, lanjut. Perlukan kita. Oh, kenapa tangan ini? Oke, kita lanjut dengan Dynamo, V-Bust, Electrode, Crucifler, Bola Dream yang tadi jatuh mencelat. Nah, udah, nah, mencelat. Bentar ya, pegel aja. Oh, oke, let's go. Lanjut, pack berikutnya. Kita mulai dengan Voltorb, Mawile, minuman penumbuh ya, kenapa pembunuh tadi yang bilang Slugma dan Lucroom lagi dong. Ini depannya aja udah nggak center nih, kita lihat belakang. Seret. Ya, tebalan sini. Oke. Okay.
Alright, kita lanjut ke electric Zumarill version rencana elemen. Ya, rencana elemen, bukan susu elemen. Okay. Lanjut. Kita mulai dengan fokus guys. Alright, the spider, Pikachu, minuman penumbuh, Mantine dan Morgrem. Alright, sorry. Aduh, masih helm. Ya, okay. Sudut aman. Tak lanjut dengan Raikkonet, Flubbubble, Gordy, Marill, Swati. Okay. Selain set ini sih, menurut Mihelm, selain VMAX Climax dan Technic Fusion ya, yang sebelum set 9 ini kan VMAX Climax dan Technic Fusion. Yang enak untuk diberewak ya set ini, set apa namanya, Shiny Collection, yang rada susah sih diambil. Oh, Marshadow, nice one. Dan set 5 yang dari Sun and Moon juga masih okay tuh, koleksi tag team ya. Belum dapet tuh Zekrom sama Picarom. Kita mulai Indede, mungkin lain kali ya kalau ada lagi. Gordy, Cargo, Persian Abyss. Loh kok cuma begitu aja. Lanjut ke pack berikutnya. Sabar-sabar sih. Oke, ulala. Kita lanjut ke pack berikutnya, Supers. Gossifleur, Slugma, Persian, Mawile, Bumblebum, Secret. Ya. Ini, that's what I'm talking about. Tolonglah. Ya. Yeah? Secret art, baby. Shit. Nih, gak center lagi guys. Aduh, cakep banget lagi nih, lucu. Vaporeon ya. Kanto bro, kanto. Kanto garis keras kita. Oke, okay. Sayang sekali, tapi seenggaknya udah pecah telur ya. Gak Livian lagi gitu kan. Gue lama-lama jadi pelatih Livian kalau ada lagi ya kan. Oke, lanjut ke pack berikutnya ya. Pancham, Smurgle, Electrode, Mudkip, ada Palosan juga, dan Zoroark, Holographic Rare, Corium V. Cakep ya, lucu loh. Jadi sampai sekarang ini, walaupun udah dapet 2 secret art dari Ifu Heroes itu, belum ada yang pristine ya menurut Mihelm. Belum ada sesuatu yang bisa untuk kita kandangin. Jadi ya Mihelm tetap bersabar aja. Cargo, Rotom, Garis Aroma, Eevee, ini lagi center. Dan nikmati aja, emang begitu kalau nge-hunting kartu Pokemon ya kan. Emang kalau lagi dapetnya pristine ya, apalagi kalau set ada shiny-shiny-nya gitu kan, keren. Wah, keren lah. Kalau lagi dapet yang menurut kita okay dan pristine itu bagus lah. Pristine itu maksudnya ya enggak ada whitening, enggak ada apa? Print line ya kan. Center juga. Wah, mantep lah katanya. Rasanya nikmat. Oke, lanjut. Trick. Kita lanjut dengan Raikkonet, Pangro, Kangaskhan, Marill, dan Florges. Holographic for Florges. Florges Pokemon bagus loh. Cuman belum sempat aja jajalnya. Cuman secara data hitam di atas putih ya bagus deh Florges.
Alright, kita lanjut dengan Swaddle, Entine, Lufani, Grawl, dan Kangaskhan. Kangaskhan juga bagus, cuman kalau Mega sih, kalau nggak Mega kayaknya kurang anu deh. Lahan itu kurang ger gitu. Lanjut. Alright, kita mulai dengan Dupider, Electric, Lanchana Lemon, Azumarill, dan Elder Ghost. Lanjut, pack berikutnya. Kita mulai dengan Swoodloon, Meowth, Melodic, Sandgas, Lanchana Lemon. Banyak banget Lanchana Lemon nih. Alright, kita mulai. Baik, berikutnya kita lanjut dengan Pencham, Arquanid, Floate, Flabébé, dan Persian. Wah, habis dikasih secret artnya Vaporeon tuh langsung ambiar gitu ya, langsung momennya tuh langsung turun gitu ya, klimaksnya langsung turun. Alright, kita lanjut ke Tynamold, Sifflur, ya kan, Sifflur, Marshtomp, Eevee, dan Fashion Mall. Lanjut. Ke pack berikutnya. Kita mulai dengan Impidim, Machem, Gordy, Mawile, dan Sylveon. Oprinlan. Sylveon-nya lagi bagus-bagus nih dari minggu kemarin. Kondisi kartunya center dan gak ada Prinlan-nya, guys. Baik yang V dan V-Max. Alright, kita mulai dengan Meryl, Impidim, Marshtomp, Swaddlon, Gordy, habis. Oke, last 4 pack. Oke, kita lanjut dengan Azumarill, Electric, Lanchana Salju Duru, Daun, sorry, Dupider, dan Floate. Oke, kita lanjut ke pack berikutnya. Kita mulai dengan Sandgast, Zorua, Rencana Salju Daun, Meowth, Glaceon V-Max. Loh, Secret Art. Oh, Secret Art, guys. Gak print line. Aduh, please satu aja, satu. Satu, please. Gak center ya. Gak center, tapi udah ada 3 nih. Kita berwalk di sini dan nge-pulse 3 secret rare evolution. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 5 lagi ya. Sabar ya, sabar. Duh, sayang banget eh. Tudung kristal. Bagus loh Glaceon VMAX-nya. Gambarnya bagus. Memang suka yang rame-rame ya, walaupun tadi Vaporeon cute, tapi Vaporeon-nya cuma sendirian. Kalau ini kan rame-rame. Sama dengan Livion juga. Livion juga cuma sendirian aja mainan sama Hei. Sama Jerami. Oke. Pack terakhir sebelum kita beralih ke pack yang ada card code-nya. Oke, ini dia pack terakhir untuk Pokemon TCG Indonesia kita minggu ini. Dari set EV Heroes Indonesia, Mantine, Flabébé, Palossan, Voltorb, dan Grimmsnarl. Oke. Fifth Voltage.
Oke. Kita mulai di for Kirkpatrick. Oke. Kita mulai dengan Chai Mitchell, Ninkada, Fulthorpe, Rockruff, Wishmore, Energi, Gogot, Fairford, Dust Club, Cottony, dan Donphan. Woo. Back English itu emang kejem ya. Pulling rate-nya kejem banget, parah. Oke, kita ini dia card code untuk minggu ini. Mantap sekali. Kita dapat apa, Jo? Nice. 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 Pokoknya nice, harus nice. Alright, minggu ini dari EV Heroes, sebelum insya Allah minggu depan kita akan berawak set 9 akhirnya ya. Kita dapat apa aja? Kita dapat Livian V, Sylveon V, Sylveon V Max, Vaporeon Secret Art, by the way Glaceon ada 2 yang V, dan Glaceon V Max yang Secret Art juga. Wow, mantap. Oke, itu dia tadi 30 Pokemon TCG Indonesia Pack. Udah kita blok bareng-bareng. Dan juga ada satu Pokemon TCG US yang ada card code-nya. Terima kasih nemenin Mihal berblok bareng-bareng di sini. Dan ikutan bahagia dengan keadaan yang... kegiatan yang simpel seperti berblok bareng-bareng kartu Pokemon TCG Indonesia. Menurut Mihal itu adalah kebahagiaan yang simpel dan... sebenarnya dalam tanda kutip murah sih, karena setiap packnya antara 20.000 sampai 35.000 ya. Karena sekarang nggak tahu kenapa tuh dari set teknik, bukan teknik fusion, VMAX, Climax itu per packnya jadi rada lebih mahal ya, mau 40.000, tapi belum ke 40.000, itu sekitar 35 apa 30 gitu, lupa. Cuman masih bisa lah untuk kalau lagi iseng gabut terus ke Indom April terdekat gitu kan, terus Mbak ada kartu Pokemon TCG biasanya dikasih ya kan, per pack bla 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 bla, itu suatu keadaan yang simple untuk kita happy gitu. Mood booster kita itu sangat simple dari Bro Pokemon TCG Indonesia ini. Kok memang jadi kayak khutbah ya. Oke, ingat ya, tetap bahagia itu pilihan bukan keadaan, terlepas dari pollingnya yang ada apok atau gimana. Kalau kalian ada apok ya, kalau Miam sih apok nggak apok, tetap happy aja karena suatu privilege ini bisa berbagi kebahagiaan Miam kepada kalian yang nonton setiap Sabtu pagi ya. Bawa santai aja dan tetap sehat, tetap semangat, tetap sabar. Someday akan ngepul kok kartu yang kalian idam-idamkan kayak Miam tadi, cuma nyebut yang lain kek, jangan Livion terus ya kan. Ya, minggu ini, hari ini kita dapat Secret Art Vaporeon dan Glaceon, walaupun dua-duanya masih belum pristine menurut Miham, tapi seenggaknya kita udah berwak dan menepul itu kartu tersebut di channel ini kan, udah sesuatu yang wah ya, masih kurang 5 tuh dari evolution yang masih belum kepul ya. Someday lah ya. Apalagi, udah sekitar itu aja. Sampai jumpa di set 9 untuk baru minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.